markas polisi militer Kodam 12 Tanjung Pura terbakar. Api diduga dari arus pendek listrik yang berasal dari arah belakang kantor. Lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran dan water cannon milik Polda Kalimantan Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran langsung tiba di lokasi dan menjinakkan api yang semakin berkobar. Apalagi di bagian kanan bangunan tersimpan senjata anggota Kodam 12 Tanjung Pura. Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura, Kolonel Infantri Tri Rana Subekti, saat tiba di lokasi mengatakan api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik panel yang berhubungan langsung dengan bangunan. Prajurit TNI bersenjata lengkap sibuk mengamankan situasi lantaran warga yang kebetulan melintas berkerumun di depan markas PM sambil merekam peristiwa ini dengan ponsel.